Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Felin. Di sini saya mau review nih, mesin pemanas ruangan tipenya itu tipe Exclusive Blower. Wah, gimana tuh mesin pemanas ruangan Exclusive Blower? Nah, tetap stay tune aja di channel kami dan tunggu video review kami kali ini. Mesin pemanas ruangan ini dilengkapi dengan body yang full stainless steel. Nah, ini untuk body dari mesin pemanas ruangan itu full stainless steel ya. Nih, mengkilap kan. Setelah itu, mesin pemanas ruangan ini juga dilengkapi dengan komponen panel. Komponen panelnya itu ada tombol saklar, terus ada thermo control, ada timer. Nah, aku sebutin ya satu-satu fungsi dari mesin pemanas ruangan ini apa aja komponennya. Untuk yang pertama, ini ada tombol saklar. Fungsi dari tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan mesin. Setelah itu ada thermo control. Thermo control ini fungsinya untuk mengatur suhu yang ditentukan. Nah, setelah itu ada timer. Timer ini fungsinya untuk mengatur waktu yang ditentukan. Oh iya, untuk mesin pemanas ruangan ini sudah dilengkapi dengan blower. Ini untuk blowernya. Dan sudah dilengkapi dengan pendetektor atau pendeteksi gas. Kayak gitu, ini ada solenoid valve. Oh ya, untuk ukuran dari mesin pemanas ruangan Exclusive Blower ini adalah untuk panjangnya nih, panjang dari mesin pemanas ruangan ini adalah 80 cm. Oke, kayak gini ya. Setelah itu ada lebar. Lebar dari mesin pemanas ruangan ini adalah 40 cm. Nah, setelah itu ada tingginya. Tinggi dari mesin pemanas ruangan ini adalah 40 cm. Nah, setelah aku sebutin dimensi dari mesin pemanas ruangan ini, aku mau tanya pada si kameramenku ini ya. Aku mau tanya nih, kamu siap gak mesin pemanas ruangan ini fungsinya kayak gimana? Oke, yuk. Aku tes ya. Ini fungsi dari mesin pemanas ruangan ini apa sih? Jadi itu mesin pemanas ruangan dan ketika mesin ini diletakkan di dalam suatu ruangan, jika tipenya elektrik, maka dimensi ruangannya 2/3/3, maka ruangan tersebut akan memiliki suhu atau kadar udara yang tinggi atau panas, sehingga dengan menerapkan tersebut bisa buat mengenakan pakaian nih guys. Buat kalian para pengusaha laundry, diunggah dan mengenakan pakaian yang cepat tapi praktis bisa menggunakan mesin ini. Selain itu, buat mengeringkan biji-bijian, kacang-kacangan, buat para pengusaha kuliner nih bisa juga digunakan. Selain biji-bijian dan kacang-kacangan, mesin pemanas ini juga bisa digunakan untuk para pengusaha perhotelan, sehingga mereka yang pengen bikin ruang sauna bisa menggunakan mesin ini. Selain itu, mesin ini juga bisa digunakan untuk memanaskan telur, mengeringkan jet dan mengeringkan segala lainnya. Mana kameramu ini? Dan akhirnya ini kameranya ini bisa pinter juga lo menjelaskan dari mesin pemanas ruangan ini. Wow, gak nyangka banget nih, aku seneng banget nih punya kameramen kayak dia. Beruntung, serius. Nah, oke, setelah itu aku mau bikin tutorial ya pada mesin pemanas ruangan ini. Yuk. Oke guys, ini untuk yang pertama. Ini kita sambungin ya selang regulatornya ke gas. Kita sambungin stekernya pada arus listrik. Oke, gampang sekali kan. Setelah itu kita nyalakan atau kita atur untuk timernya dulu. Jangan lupa ya, timernya dulu. Setelah itu untuk thermo controlnya kita atur juga. Nih, sesuai kebutuhan aja. Setelah itu kita nyalakan tombol saklar. Menyala deh untuk mesin. Ini adalah suhu yang terdapat atau suhu panas dari mesin pemanas ruangan ini itu berapa sih? Wow. Ini sangat panas banget, guys. Panas banget nih, kameramen ada yang mau yang nambahin nggak tentang mesin pemanas ruangan ini? Oh nggak, ya udah, aku langsung aja ya matiin untuk mesin pemanas ruangannya. Oke, kita matiin aja untuk tombol saklarnya. Sudah deh. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video review kami tentang mesin pemanas ruangan Exclusive Blower ini. Nah, menurut kalian ini seperti apa sih video review aku sama video tentang kameraku tadi? Kan udah jelasin nih tentang mesin pemanas ruangan ini. Jangan lupa juga kalian komen sesuai selera kalian deh, ini mau tanya-tanya atau gimana. Setelah itu jangan lupa juga like dan subscribe YouTube channel kami. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.